Bulan suci Ramadan dimanfaatkan masyarakat untuk berbagi kepada sesama. Seperti yang dilakukan komunitas Kebumen Beriman. Sabtu 1 April 2023, komunitas Kebumen Beriman menggelar kegiatan bakti sosial di sekitar Jalan Kenanga, Desa Kemukus Gombong. Dalam bakti sosial kali ini, komunitas Kebumen Beriman menyediakan 100 box nasi untuk dibagikan kepada pengendara yang melintas di Jalan Kenanga serta kepada masyarakat. Menurut Ketua Komunitas Kebumen Beriman Budi Suhandoko, kegiatan bakti sosial seperti ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan Ramadan. Budi berharap melalui kegiatan ini dapat menanamkan rasa empati kepada anggota, sehingga ke depan diharapkan akan muncul sikap guyub rukun. Selain itu, dengan kegiatan ini diharapkan keberadaan komunitas Kebumen Beriman akan semakin dikenal oleh masyarakat. Mudah-mudahan harapan Kebumen Beriman selain bakti sosial dan juga ekonomi menjiwai seluruh warga Kabupaten Kebumen pada. Dari Gombong, Tim Liputan Rati TV memberitakan.